Alright guys, selamat pagi. So macam biasa, next pagi kita di Kuau Intake. So kita ada berbagai aktiviti hari ini. So let's go for the first activity, iaitu katanya ada sukaneka. So let's go. Selamat pagi guys. Selamat pagi guys. Tentulah di hotel. Sesi pemeriksaan kesihatan oleh Pusat Kesihatan Universiti UTM. Guys, bersama saya Cik Muazzam, Tuan Muazzam. Hello. Yes, Ketua Gerak Eksekutif Bank Islam Malaysia Bahad. Okay, Tuan, bagi kita jalan sikit. Okay. Kan? Boleh. Kita okay. Bagi komen sikit tentang PV Solar untuk kampung orang asli Kuala. Okey, jadi hari ini kami dapat merasmikan projek yang kita buat dengan UTM sebenarnya. Maknanya kumpulan researcher daripada UTM ni, dia ada projek menggunakan teknologi PV solar untuk membekalkan tenaga electricity ke perkampungan orang asli ni. Jadi projek yang kita buat hari ini sebenarnya adalah projek yang kedua. Jadi alhamdulillah ini adalah projek yang Bank Islam taja melalui dana Sadaka House Bank Islam ya. Salah satu projeknya adalah inilah projeknya. Jadi kita dah dapat kumpulkan RM95,000 kita gunakan untuk taja solar inilah. Sebab sebelum ni saya difahamkan kos untuk diesel untuk genset di sini lebih kurang RM600 sebulan. Sebulan. Jadi dengan ada solar ni dah tak payah dah lah nak kena bayar kan. Jadi kami harapkan dengan adanya pencahayaan ni kan, anak-anak boleh belajar buat homework dekat rumah tu. Jadi ada peningkatan dari segi pendidikan mereka. Okey, terima kasih tuan. Okey. Terima kasih. Terima kasih. Next vlog bersama dengan Ustaz Naziti, iaitu pengurus besar hubungan strategik Bank Islam. Okay, Ustaz, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kita jalan sikit, habis itu kita borak. Okey Ustaz, boleh cerita sikit mengenai Sedekah House? Simple. Sedekah House ni sebenarnya salah satu agenda social finance Bank Islam. Jadi bila kita tubuh mula 83 dulu, tak lahir lagi ke? Belum lahir lagi. Jadi social finance ni adalah kaedah bagaimana bank boleh membantu kelompok yang non-bankable menjadi bankable. Jadi salah satu instrumen penting dalam agenda social finance kita adalah berasaskan sedekah ataupun wakaf ataupun zakat. Jadi hari ini sedekah. Okey, Sedekah House PV Solar. Kita dahulu telah pun bersama dengan UTM untuk projek pertama di Kota Tinggi. Okay. Maka bila kita melancarkan Sedekah House pada tahun 2018 semasa karnival kewangan Bank Negara di Alustar, kita mengenal pasti UTM untuk kita bawa bersama memasarkan idea solar ini supaya lebih ramai lagi penduduk kampung yang di pedalaman mendapat sumber elektrik. Jadi kita raise fund melalui Sedekah House, memohon supaya penyumbang-penyumbang kita memberikan semangat kepada Sedekah House dan boleh kita channelkan di sini. Okey, rasanya itu saja Ustaz. Ya. So harapnya banyak lagi orang menyumbang. Saya cuma nak mengingatkan supaya siapa sahaja yang menonton, apabila anda ingat sedekah, ingatlah Sedekah House. Ingat sedekah? Ingat Sedekah House Bank Islam. Yes. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Saya Ustaz.